pada Desember 2021 ini ya terjadi surplus sebesar 1,02 miliar US dollar ya. Ini dikarenakan ya ekspor Desember ini eh, sebesar 22,38 miliar dolar sedangkan impornya 21,36 miliar US dollar sehingga di Desember ini mengalami surplus sebesar 1,02 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat grafik yang sebelah kirinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa surplus yang terjadi di bulan Desember ini merupakan surplus ya selama 20 bulan beruntun. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang, ya selama 20 bulan ini Indonesia selalu mengalami surplus. Artinya nilai ekspor kita lebih tinggi kalau dibandingkan dengan impor kita ya selama 20 bulan terakhir gitu ya. Surplus tertinggi itu uh, terjadi pada Oktober 2021 ya. Kalau grafik ini yang warna merah itu ya tertinggi pada Oktober 2021 di mana surplusnya mencapai 5,74 miliar US Dollar ya. Kemudian komoditi non migas penyumbang surplus terbesar adalah lemak dan minyak hewan atau nabati HS15 kemudian bahan bakar mineral HS20, HS27 27 serta besi dan baja untuk HS72 ya. Sedangkan kalau kita lihat negaranya yang menyebabkan surplus di bulan Desember 2021 ini adalah ke Amerika Serikat, Filipina dan India ya. Bapak-Ibu nah, sekalian berikutnya saya menyampaikan bagaimana kinerja raca perdagangan kita selama tahun 2021 ya pada grafik ini Bapak Ibu sekalian terlihat sekali bahwa pada tahun 2021 ini ya surplus kita mencapai 35,34 miliar US dollar ya. Bapak Ibu bisa melihat kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, 2019 bahkan sampai dengan tahun 2016 gitu ya. eh apa raca perdagangan tahun 2021 merupakan yang paling tinggi ya Ya paling tinggi uh, lima tahun terakhir ini, ya karena tercatat 35,34 uh, miliar US dollar. Ya. Ini sekali lagi harapannya tren ini bisa kita terus pertahankan, kita tingkatkan, ya sehingga tentu saja akan berdampak kepada uh, apa rencana pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi itu bisa tercapai dengan uh, dengan cepat dan seperti yang kita harapkan semua gitu.